masuk dalam dia tengok rekod video Ustaz. Masuk dalam dulu. Okey. Atas eh. Take one. Action. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Yasim harap audio ni okey lah sebab kita dah pakai mic yang proper untuk ni. Dan kamera pun agak jauh dalam satu hasta. Satu hasta ni? Satu lengan. Bukan satu hasta. Cut. Take two. Action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin dapat video terakhir untuk tahun 2023. So basically kita akan recap baliklah apa yang berlaku sepanjang tahun ni dan performance Yasin kat YouTube, performance live Yasin kot. Okey lah. So overall rasanya semua orang tahu kot. Dan siapa yang follow Yasin, Yasin kan tahun lepas Yasin di bawah kerja retrench. So bila di retrench macam mana? Carilah kerja perempuan. So dalam masa 2 bulan tu cari kerja dan dapatlah kerja GLC Tamni FGV ni. So pengalaman saya kerja sini memang luar biasa lah. Sebab sebelum ni tak pernah kerja Tamni GLC. So ni first time dan menarik dan looking forward to more adventurous kot. Ayat tak boleh pula. Tapi dia okey lah kerja GLC ni. Pengalaman baru dan okey lah, not bad. So hopefully ada bonus lah kot tahun ni. Tahun ni apa? Tahun depan. Okay, tak apa. So move untuk next. Apa lagi lah? And best rasanya tu si ini Eric patah tangan. Lepas tu apa lagi? Apa lagi lah? Mimpi duduk sana, dia tak boleh fokus. Okay, take 3. Action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, hari ni saya dapat video terakhir untuk tahun 2023. So basically video ni saya akan ceritalah apa yang Yasin rasa sepanjang tahun 2023 ni yang Yasin boleh improve kot untuk tahun depan. So basically Yasin dah tengok semua orang YouTuber-YouTuber lain pakai ceritalah apa yang mereka buat, apa yang mereka dah buat untuk mereka punya channel, apa yang mereka tak buat, apa target mereka. So ya, saya rasa rata-ratanya semua sama, semua menghadapi masalah yang sama iaitu tak konsisten upload video. So apabila kita pun tahu apabila kita tak konsisten upload video dalam channel kita dan target kepada audience yang kita naik tu, contohnya macam Yasin naik sebab orang nak belajar Facebook Ads. Gaduh apa? So orang masuk channel Yasin Ron, orang nak belajar Facebook Ads, digital ad, marketing ad, semua-semua berkenaan iklan perikanan, semua orang nak belajar. So orang masuk nak belajar benda tu. Tapi sekarang kalau tengok dari start pada tahun lepas sampai sekarang ni, Yasin jarang rasanya kalau cerita pasal Facebook Ads, hanya 5, baru 10 video lah. 5 ke so, baru 10 video. Memang sikit gila pasal cerita Facebook Ads. Sebab Yasin banyak beralih ke cerita pada lifestyle. Yasin pergi travel sana, Yasin pergi buat review produk ni. So benda ni menjadikan kita tak konsisten kepada niche kita. So apabila kita tak konsisten dengan niche kita, memang confirm how memang channel akan modun dan orang YouTube sendiri pun tak merekomen lah. Kata dia basically mungkin dia macam ni lah, aku cari audience yang niche macam ni tapi hampir buat benda lain lah. Dia tak mau kot. So itulah Yasin lah, nak berazam biasanya ke laut. Tapi itulah konsisten lah. Rasa dia tak ada benda lain. Benda dia tak perlu cerita lah technical, nak lawa, Nak nampak style, nak nampak gah, nak nampak ramai, nak nampak epic. Masa tu tak perlu. Sekarang perlu konsisten lho. Konsisten upload content berkenaan niche kita. Itu Yasin rasa problem Yasin sekarang. Sebab mungkin itulah alasan lah semua ni. Banyak bagi alasan sangat. Tapi itulah kehidupan dan itulah yang perlu Yasin hadapi dalam hidup. Hopefully dengan apa yang berlaku tahun ni, macam banyak sangat, macam tahun ni macam-macam berlaku.
First time dapat kerja JLC, oh seronok gila, excited. Lepas tu si ni Eric patah tangan, first time handle anak patah tangan macam mana. Lepas tu wife vaccine lah, masih yang ni paling best sekali. Dia bagi kebenaran untuk pi me time bersama kawan-kawan. Pi Jepun. Memang tak boleh. Gila biar betul isteri. Isteri aku bagi macam ni. Macam-macam. Saya doakan kan semoga Mahsy berjaya dalam segala urusannya. Khususnya bisnes tadika ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dimurahkan rezeki. Dan hampa yang tengok video ni tolong doakan Mahsy supaya dipermudahkanlah segala urusan. Memang Yasin rasa tak ada benda yang tak ada benda Yasin boleh balas dengan hanya berdoakan benda baik-baiklah untuk isteri si. Memang dan Yasin sendiri pun sebab Yasin sebab tempat yang B tu adalah Tokyo. Tokyo tu adalah tempat yang kami tak dapat pergi waktu zaman C dulu. So bila waktu ingat Yasin touchdownnya tiba-tiba KKM berkelak. Siapa baru balik dari Jepun kena swab test, kena quarantine. Oh gila, takut gila. So kami beli tiket balik. So dalam itinerary asalnya dapat pergi Tokyo, tapi dah jadi itu kami patah balik lah. So Yasin harap lah ke depan-kedepan ni Yasin nak Yasin sendiri nak bawa isteri Yasin pergi sana lah Tokyo. Bayangkan isteri Yasin sebab yang plan yang sononya itulah. Maaf lah, video kali ni Yasin cerita macam-macam jenis. So pelayan je lah, dia akan lompat sana lompat sini lompat sana lompat sini. So Yasin pi apa nama seorang lagi keluar. So basically bila Yasin pi Jepun tu pengalaman yang sebab isteri si dia boleh belanja ti apa macam ni. Okay, cerita dia adalah bila wife kami ada buat makan-makan kat rumah. So dia panggil budak-budak hijau, budak gerinti man MMU. So budak-budak tu tanya, eh Apit kan Izzat tanya, weh jom kita pi Jepun. Ha, serius ha? Kata ha, tiket dia pun semua beli dah. Kata tak mau aku nak pergi Jepun, nanti apa aku kan ada duit apa, kata ni nak tinggal anak-anak kan. Oh ya lah, tak apalah, tentu masih dengar lah. So bila balik esok harinya saya tengok lah pasal apa mas apa masih tidur berbuka laptop dekat ni kan. Singat macam mana nak buat video ni budak tiga ni. Nampak layan je lah. So macam mana apa tiba-tiba Mahsy duk buka laptop untuk beli apa, buka laptop yang kata dia ni hari Sabtu, hari Ahad pun hari cuti, dia buka laptop tak pernah penuh pun. Kata dah tu buat apa dah, tak ada apa lah. Duduk sunyi-sunyi tak buat lah. Tiba-tiba dia mati ujok, ha ni tik ni betul tak tiket flight ni, ha weh serius lah, ha waduh serius send banyak, ha send banyak pilih dengan kawan tu. Dia belajar tiket flight, dia belajar grounding. Memang benda yang paling tahun 2003 paling mind blow, paling bersyukur, paling best, paling epic tu lah. So berdapat jugalah pergi Tokyo. Di sana memang semua orang tahu lah, berjalan banyak di tempat-tempat dia. Tapi mahal makanan, mahal barang, mahal penin lah semua tu, duit tak ada habis lah. Then okay, lepas pergi Jepun, sebelum pergi Jepun tu si Eric ni patah. Oh patutlah macam Zoom, ha patutlah macam Zoom sangat. Bawa main cake dah dah. So my tahun, bukan tahun lah, Dah habis cerita. Dah habis balik Jepun, kami fokus on Mia. So adalah seketul Mia kat dalam. Mia Raisa. So macam biasa. Yeah. Kat dalam. Mia kat dalam. So macam biasalah bila Mia beranak ni Yasin macam sebelum. Okay. Janganlah pasal. Jadi nama video lah. Ampun ni kacau. Jadi malas lah nama video macam ni. Inilah tak boleh nak fokus. Nampak sebab apa Yasin tak boleh nak buat video ni, nampak ni. Ni muka budak-budak ni. Macam mana nak buat video? Bila buat video waktu siang macam ni. So waktu video yang Yasin ada adalah waktu tengah malam, waktu 2-3 pagi. Tapi 2-3 pagi ni budak ni makit. Panggil daddy. Lepas ni Mia pula.
Hai, macam mana tengok? Macam mana idea nak main? Tapi asing rap untuk Mia memang overall asing penas sekali sebenarnya. Ah, ya Allah, aku teringin sekarang. Biasalah semua mak pak dia teringin something lah hidup. Kalau ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan kan. So bila ada anak anak perempuan ni semua lah, ya Allah, kalau betul aku diberi peluang dapat anak perempuan, berilah dan semoga ni tak menjadi fitnah lah pada keluarga aku. Sebab kita semua tahu anak-anak ni ada jadi fitnah pada diri kita. Contohnya sebab apa hang tak pergi sembahyang jemaah ni? Sebab anak okay. Duk jaga anak, duk ni bagi alasan anak. So benda-benda tu dan menjadi ujian lah, fitnah dan ujian kepada kita sekeluarga. So alhamdulillah dapat Mia, memang pengalaman yang luar biasa. Dan Yasir pun dah rekod video tu. Empat anak. Seronok lah memang. Sebab yang Mia ni dia nak beranak, asalnya kami target satu bulan 12. Sebab time tu dah ada bukaan 2 cm. Tapi bila bukaan lah tengok-tengok, tak ada contraction hilang. Hilang batu. Kenapa nak ada contraction? Memang lah untuk baby tu keluar. Dia nak keluar tu. So dia hilang mai 2 bulan 12, baru ada balik contraction dan dia keluar. Okay, kalau ikut-ikut anak-anak Yasin macam Amir 6 jam kot dalam labor room. Kalau Eric 8 kot 8 jam. Kalau si Aki ini 3 jam. Tapi Mia adalah 30 minit saja. Memang tapi dalam contraction tu lama lah, maksudnya 1 hari layan menurut. So alhamdulillah dah dapat. Rasanya family dah cukup lah kot. Setakat ni insyaAllah rezeki yang Allah bagi kan cukup, alhamdulillah, syukur. So itulah kot antara benda-benda yang Yasin rasa momen paling best lah tahun 2023 ni. Yalah, memandangkan budak-budak damai asyik duduk kaca-kaca ni. So Yasin nak recap, bukan Yasin just nak berharap lah. Hopefully dengan tahun 2024 ini adalah Yasin sendiri lah. Yasin tak mahu waling, tak mahu cakap waling, cakap tu diri Yasin sendiri supaya hopefully dapat improve lagi buat video yang lagi bermanfaat, yang berkena dengan misi Yasin kot. Itulah yang dulu plan awasannya buat kelas pun semua tak jadi. Hauk habis. Aduh, tak apalah, kita tengok video ni. Dia tak boleh buat video waktu tengah malam. Malam ni dia tak boleh buat video. Kita orang takkan tidur. Ada bunga api. Mana ada bunga api? Betul. Kat mana nak tengok? Tak ada bunga api lah malam ni. Alah, yang bawa ada. So, untuk video kali ni, dia pun pernah kacau. Ya, sebut dah tak tahu apa idea nak cakap. So, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tahun 2024. Terima kasih guys. Terima kasih. Ya. Itu tak. Itu tak.